Soalan pertama, adakah rambut perempuan yang gugur dikira aurat? Kalau orang bukan mahram tengok rambut kita, adakah berdosa? Saya ada masalah rambut gugur, takut tak terjaga terlepas pandang. Bagus kok ditanya lagu tu. Baik. Dia tanya, kalau rambut perempuan yang gugur, faham tak gugur? Okey. Yang tercabut jatuh atas lata, jatuh atas seming, jatuh atas jalan, okey? Adakah aurat? Ha. Neh, jarang orang tanya lagu ni, neh. Ha. Rambut perempuan aurat. Faham tak? Tapi kalau yang tercabut aurat ke tak? Jawabnya ya, aurat juga. Dan adakah tuan rambut tu berdosa kalau rambut dia tercabut? Faham lagi? Orang jumpa, orang tengok, ih, rambut awet. Ha, orang pun tengok nyum 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 nyum. Faham? Hukumnya tidak berdosa. Kalau tukang tengok tu bangang namanya. Faham lagi? Neh, ha, tidak berdosa. Yang berdosanya, dia ada kekasih laki-laki, digunting sikit rambut dia, boh dalam sapu, tunjuk ke kekasih dia, buat tengok malam-malam. Hukumnya haram. Faham lagi? Adapun yang tercabut, ha, ulama sebut siap belaka dah. Tunggu kita mari ngaji je. Dah. Ha. Soalan seterusnya.